mana Cip? Itu justru ini belanja sama emak. Oh. Siapa? Menawarin ojek lah. Siapa Reno? Siapa? Itu mas-mas tadi udah belok. Wah, tak kira nggodain cewek. Wah, nggodain cewek. Wong istriku cantik kok godain cewek, ngapain? Ya bini lu cantik, lu nyemak kagak. Eh, Jat. Lah masa gue cantik? Gimana sih? Oh. Mami enggak nelpon Mbak Rinjani kopi. Enggak, orang papi enggak nanyain soal Rinjani. Terus ada apa? Itu tolong cek aplikasi Gobernya udah nyala belum? Udah Mami cek, udah nyala kok. Oh, masih sepi aja jam segini. Ya sabar lah, pinter juga ada yang dateng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asrama satu. Tumben lu jam segini udah datang. Ini kan belum jam makan siang. Iya nih papi, gimana sih? Tadi nungguin pelanggan, sekarang pelanggan udah datang malah dibilang gitu. Tahu nih, aku kan mau sarapan. Sarapan masih jam segini? Lah emang kenapa? Gak usah banyak nanya deh, anterin gua aja. Kok ngaji, tar dulu kok ngaji. Main di jalan buru-buru, tangkap buru si Alwi datang. Ya bukan masalah itunya, Bobi ada orderan, Bobi gak bisa nganterin. Kalau begini kenapa lo berhenti? Kan tadi kok ngajakin lo berhenti? Yaudah, lo ini dah, di jalan dah. Gue lagi memburu-buru nih. Hati-hati kok ngaji. Iya. Masih bengong aja sini. Mami masih kepikiran, Pi. Tadi Mas Pur ngasih nomor telepon sama Ibu. Shhh, ada si Jono. Ada apaan sih, cuy? Kagak, gak ada apa-apa. Masih ngomongin si Pur ya? Kagak, udah lu makan aja, makan. Ah, soal si Pur mah aku juga udah tahu. Oh, ternyata Mas Jono udah tahu kalau Mas Pur lagi telepon-teleponan sama cewek lain. Si Pur sekarang masih playboy. Tuh kan gara-gara Mami si Jono jadi tahu deh. Udah tenang aja, si Pur playboy itu udah menjadi rahasia umum. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Sik to le, sik. Aja mau oglak-aglak iki, sik to. Iya. Kok kamu pulang? Mau lapar mau makan. Balah, ibu baru aja mau masak. Wis tak tungguin. Ya wis ya, linggo sik. Mami sih, si Jono jadi tahu kan. Mami kan udah minta maaf, Pi. Ya tapi kemarin aja kan gara-gara papi tuh hampir terjadi perang dunia kedua. Sekarang bisa jadi perang dunia ketiga. Ya udah, papi bilangnya sama Mas Jono biar nggak bilang-bilang sama Mas Pur. Ada apaan sih, cuy? Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja, nggak apa-apa. Ayo, bilang, tenang aja. Kagak, Jon. Itu yang soal Pur, lu jangan bilang sama siapa ya? Tenang aja, kalau urusan si Pur, playboy itu semua orang udah pada tahu. Serius, Jon? Gua nggak mau dibilang nyebar fitnah. Iya, tenang aja. Halo? Jon. Aduh, jangan lupa Rinjani. Apaan sih orang aku mau telepon ibu? Mas Jon? Iya, Bu. Maaf tadi terganggu sinyal. Walah, kenapa nelpon? Ini nganu Bu, aku mau nanya aja. Mastiin gitu loh daripada nanti nimbulin fitnah atau seujon. Jadi aku mau nanya loh, Bu. Ada apa tuh, Mas? Katanya bener maksa ngasih nomornya ke cewek itu, Bu. Yalah, ibu malah baru tahu. Oh, alah kirain ibu tahu. Enggak, ibu malah baru tahu dari Mas Jon ini. Iya, kita berbaik sangka aja sama Mas Pur, barangkali itu cuma langganan aja ya, Bu ya. Iya, Mas Jon benar itu, harus berbaik sangka dulu, ya. Iya wes, makasih ya, Bu. Iya. Jon, lu ngapa sih nelpon-nelpon ibunya si Pur? Loh, kenapa emang salah? Iya salah, dan kalau si Pur ngamuk nih, gue lagi yang kena. Ya itu aku cuma klarifikasi doang sama ibu, barangkali ibu tahu, barangkali itu cuma pelanggan doang.
kita kan jadinya fitnah. Ada yang salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gue barefoot. Waalaikumsalam. Bob, Hais mana? Waduh, nggak tahu tante. Ini Bobby baru sampai, tapi Hais udah nggak ada. Oh, mana sih itu anak? Mau beli apa, Bob? Mau ngambil pesanannya bunga, tante. Oh, iya, bentar ya. Iya. Ini? Makasih ya, tante. Iya. Ya, Bobby duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana sih? Faiz. Sobuah tuh jangan ditinggal-tinggal. Ntar kalau ada orang ngambil uang di laci gimana? Faiz nggak ninggalin Mi. Tadi ada orang nyari alamat ya. Faiz kasih tahu lah Mi, bentar. Oh, bilang dong. Tadi Faiz mau bilang Umi udah marah. Ma, nanti jam 1 bangunin Alia ya. Mau juhur kok tidur toh Al. Pusing tante. Sakit Al? Enggak, tadi Ali habis ngajarin Fadil, nggak ngerti-ngerti. Kok kamu yang ngajarin, kan ada guru? Nanyanya nanti aja ama, Ali makin pusing. Eh pok, Bunga ditelepon dulu, bilangin gobernya udah jalan, nanti Bunga nungguin loh. Oh iya. Kak, gawat kak. Ih, gawat apa sih? Bentar, jawab telepon dulu. Halo tante. Bunga, gobernya udah jalan ya. Oh oke, okay. Makasih tante. Kak, lihat dulu. Iya pa. Ini gebetan aku ada yang mau sidang. Mendingan kasih boneka, selempang, atau balon graduation ya? Semuanya aja udah. Seriusan? Ya kalau kamu suka kenapa enggak? Ya tapi kan aku gak punya duit kak. Nah ini nggak usah ngasih kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gober. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kesini? Ngantar pesanan lah. Kan pesanannya di kampus, bukan di sini. Apanya ke kampus sih? Alamatnya ke sini. Tuh. Oh iya. Ya, aku salah masukin alamat. Harusnya ke kampus. Bob, tolong anterin ke kampus aja ya. Ya kalau mau dianterin ke sana harus order lagi. Yang ini diselesain dulu. Ya elah, masa sama teman sendiri kayak gitu? Emang kita teman. Oh iya, bukan teman ya. Udah di order lagi, udah boleh pergi. Mana sini? Bayar dulu. Mau kemana? Curigaan amat sih, aku dapat orderan dari Bunga. Oh ya udah bagus sih. Mas John, boleh nitip pepes jamur buat Bu Rahma nggak? Udah deh, mana? Beneran Bunga kan ya? Masih dibasah aja sih. Iya. Tunggu ya. Jadi nitip gak sih? Jadi, tapi lu jangan bilang-bilang soal sipur ya. Di. Kamu yang nitip aku yang repot, males ah. Ini. Gitu aja ngambek lu. Tapi John, beneran John. Jangan cerita-cerita soal sipur. Ya elah, masih dibahas aja sih. Seriusan Jun ya, gue gak enak sama sipur beneran dah. Ya udah, aku gak bakal ngeperluasin tentang sipur. Haus. Puas. Puas. Iya, puas. Makasih Mas Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum disuruh duduk aja lo. Capek, Im. Aduh,
Emang apa lu? Lu yang apa? Lah, gua enggak apa-apa. Lu kenapa kasih nomor Uyoy ke Alwi? Dia nanya, ya gua jawab. Dia jadinya mau rumah gua, no. Emang apa? Dia kan tukang ngutang, ntar gua diutangin gimana? Oh, Alwi yang itu? Iya. Kalau begitu, gawat dong. Kan gua udah bilang. Ya udah, kalau begitu lu ngumpet aja di sini. Makanya gua kemari. Sini gua minum lo. Kopi, ya. Kopi aja deh. Kebelu, gak lagi lu. Por, ayo makan, Le. Gue kayak maam, ke. Asin. Jos sih mesti ini. Ayo, Bu, maam, Bu. Enak, tenang, nih. Wah, suwi-wi necos, remeh mabur. Wah, tempenya tipis ke ATM. Jos, Shin. Ayo, Bu. Ayo, Bu, maam. Apa ide mu itu? Kalau ngopi itu ditutup tuh. Iya, maaf. Kenapa sih, Pi? Papi ngelamun terus. Papi kepikiran nih. Gara-gara si Jona nelpon ibunya si Pur. Mami juga sebenarnya kepikiran, Pi. Lagian Mami sih pakai keceplosan depan si Jono. Orang Papi udah bilang jangan ikut campur. Iya tahu Mami salah. Tapi kan sekarang waktunya bukan main salah-salahan, Pi. Tapi cari solusinya, Pi. Ya solusinya itu, jangan seujon. Ya tapi kan Mami yang keceplosan, tuh. Betul, itu masalahnya. Ayo, Bu, maaf, Bu. Wah, gue malah meneng, wey. Suapin, tak suapin. Disuapin nak lanang. Encang-encung. Canda, Bu yang apa sih? Bu ada sesuatu ya? Enggak. Wajah kamu gimana, Le? Lancar? Ya, gitulah, Bu. Awang keadaan normal aja kadang sepi kok. Apalagi ini keadaan nggak normal. Tapi ini, Bu, sebagai seseorang pejuang kayak aku nunggu, itu kita nggak boleh nyerah dalam keadaan apapun. Istilahnya no pepatah mengatakan berusahalah terus, teruslah berusaha. Bu, kenapa nanya kayak begitu? Berusahalah terus, teruslah berusaha.